Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodo. Di video kali ini saya akan coba memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana tampilan ketika YouTube teman-teman mencapai batas verifikasi dan apa langkah selanjutnya. Buat teman-teman yang baru memulai menebar manfaat di YouTube, terus semangat, jangan menyerah, jangan putus asa. Terus berkreasi, terus berinovasi, terus menebar manfaat. Meskipun subscribernya belum mencapai 1000 dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Insya Allah nanti jika sudah saatnya, teman-teman akan mencapai pada titik itu. Nah, di sini alhamdulillah channel YouTube saya telah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bagaimana tampilannya? Tampilannya kurang lebih seperti itu teman-teman. Diawali dengan email dari YouTube. Email dari YouTube ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Memberitahu bahwa channel kita telah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Lalu ketika teman-teman membuka YouTube Studio dan mengklik menu monetisasi, nanti akan muncul tombol daftar sekarang. Nah ini teman-teman silahkan klik tombol daftar sekarang. Nah ini tampilannya. Ada 3 langkah. Langkah pertama itu teman-teman diminta meninjau persyaratan program partner. Nah, teman-teman silakan klik tombol mulai. Teman-teman silakan baca persyaratannya. Scroll mouse-nya ke bawah. Jika teman-teman sudah membaca dan sudah memahaminya, teman-teman silakan beri tanda checklist pada kotak yang telah disediakan. Saya menyetujui persyaratan program partner YouTube. Ya sudah, nanti tombol setuju persyaratannya menjadi aktif. Teman-teman, silakan klik tombol tersebut. Langkah 1, keterangannya selesai. Langkah 2, daftar ke Google AdSense. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah menautkan Google AdSense ke YouTube, jadi langkah 2 ini langsung tulisannya selesai. Kita lanjut ke langkah ketiga yaitu channel ditinjau. Nah teman-teman setelah tadi melalui langkah pertama, nanti channel teman-teman itu akan diverifikasi oleh pihak YouTube. Jika channelnya sudah diverifikasi, nanti teman-teman akan mendapatkan email. Kurang lebih emailnya seperti ini, yang menjelaskan bahwa channel YouTube teman-teman sudah disetujui. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah mulai saat itulah teman-teman nanti akan mendapatkan iklan di setiap video teman-teman sesuai dengan peraturan yang berlaku di YouTube. Kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana tampilan ketika teman-teman sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan juga bagaimana langkah-langkah untuk memulai monetisasinya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga menjadikan gambaran buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, jangan putus asa, jangan patah semangat. Terus mencoba, terus berkreasi, terus berinovasi, terus menebar manfaat. Insya Allah jika sudah waktunya, teman-teman akan mencapai pada titik itu. Satu lagi, jangan lupa berdoa. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.